Foto ini foto ya. Hari ini ngantar laporan apa ke kejaksaan? Hari ini kami dari lembaga PPWI untuk cabang DPC Kabupaten Toba Samosir mengantarkan laporan ke Kejari Balige terkait kasus indikasi korupsi. Ada dua perkara yang kami laporkan terkait satu pengadaan calon indukan lembu dan yang kedua adanya kegiatan yang indikasi fiktif. Itu anggaran total. Total kerugian negara di atas 500 miliar. Ini di dinas mana nih, Bang? Di Dinas Pertanian, khususnya kegiatan di UPTD Balai Benih yang ada di Lanbau Lagubuti. Harapannya dari laporan ini apa, Bang? Harapan kami dari lembaga maupun masyarakat adalah supaya pihak kejaksaan APH dalam hal ini melakukan tupoksinya untuk menyelidiki sesuai aturan yang ada sehingga hal kejadian serupa tidak terulang ke depan dan para pelaku yang terlibat di dalamnya dapat ditindak sesuai aturan yang ada.